Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Kita bersiaran dari hutan rekreasi Sungai Tekala, Semenyik. Dan hari ini alhamdulillah bersama keluarga ada di sana, di belakang sana alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari-hari minggu ni kita bawa family untuk duduk bersama, makan bersama, mandi sungai bersama insyaAllah. Dan di situ sebenarnya salah satu kaedah ya untuk kita mengeratkan hubungan kasih sayang di antara kita sesama keluarga. Alhamdulillah itu di antara matlamat utama kenapa kami luangkan masa walaupun dalam keadaan sibuk. Sekarang ni tengah marking kertas peperiksaan pelajar di USIM. Dan insyaAllah kita harapkan dengan meluangkan masa sedikit bersama keluarga ini sebenarnya dia dapat mengeratkan lagi hubungan kita insyaAllah di antara sesama keluarga, suami, isteri dan anak-anak. Oleh kerana kita dalam sentiasa sibuk tapi kita kena dan wajib sebenarnya meluangkan sedikit masa demi untuk keharmonian, kesejahteraan, kasih sayang yang dibina di antara keluarga. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita bawa anak-anak ke tempat-tempat yang dipenuhi dengan pokok-pokok atau tumbuh-tumbuhan, kita lihat sungai yang mengalir sangat indah, kita juga dapat melihat tentang apa nama ni kehebatan ciptaan Allah SWT. Dan kita juga perlu menerangkan kepada anak-anak bahawa inilah ciptaan Allah SWT dan segala-galanya yang ada di dalam bumi ini, pokoknya, sungainya, segala-galanya ialah ciptaan Allah SWT. Dan itu yang kedua. Yang ketiganya, kita juga perlu mengajar anak-anak kita yang bising sana kat luar sana sedang bermain-main dalam sungai. Kita perlu juga ajar anak-anak kita tentang menjaga kebersihan. Bila kita datang ke tempat awam seperti ini, maka kita kena ajar anak-anak kita, kena didik anak-anak kita jaga kebersihan, jangan buang sampah merata-rata. Dan kita perlu juga menghargai tempat kawasan-kawasan awam yang seperti ini, tidak kita cemari dengan perbuatan-perbuatan yang boleh mengotori tempat ini ataupun boleh merosakkan tempat-tempat yang cantik ini. Tempat yang alhamdulillah kita lihat kiri kanan pun agak bersih, ada bilik persalinan dan sebagainya. Alhamdulillah, jadi kalau semua orang menjaga kebersihan, tidak membuang sampah merata-rata, dan kita semua menjaga tempat yang disediakan ini, maka insyaAllah kita boleh dapat menempah yang sebaiknya, dan bukan saja untuk kita tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang insyaAllah. Jadi itu saja secara ringkas tazkirah kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Assalamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.